yang menyebabkan target kita lepas tadi itu ternyata kailnya begini, bos. Ya. Wis lah, Bang. Kita punya lumut seperti ini, kalau sampai nggak dapat babon kebangetan. Kalau Anda mungkin bermaksud mencarinya lumut yang seperti ini bos, karena tadi jangan lupa subscribe, bos. Hola, bos. Hobi tidak harus memaksakan diri. Mancing maning nang bendungan sempor maning. Targete nila maning, bos. Empane lumut maning. Siki nggak lumut dek-dek, bos. Karena kayak mbah sepatang dina berturut-turut gabol. Siki tadi nggak wal lumut dek-dek kita ceritane. Kerian gue kotak persitane ono iya oke atuh lah iya men kon kunjulungan disit sing nemu spot sopo. Setelah kita bersihin, kita taruh lumut dulu di bawahnya ya. Macam mana nih tip sip blong ini. Dadu ladun bok. Hah? Dadu ladun wae. Separ. Kok itu ora teke. Ora teke dia maneman. Sip. Esi ora iwak e. Si tak cemplung ni bae, Pak. Cemplung bae, Pak. Dengan bos nyangkut lagi, bos. Leng, apa? Lohan, bro, deh main temen, dijemplung-jemplungin lohan, bro. Oh, ala tersangkanya bosku. Lohan itu abang ya, awe. Ada. Tiap dijemplung-jemplungin cerek. Setempel. Ternyata lohan bos. Ini kan lohan liar bosku. Ya kesubun. Pindah dia bos tuh bos. Baru saya dapat lohan satu bos. Udah nggak kuat di sini bos. Bol, pindah ya. Pindah dulu. Panas ya. Asofak. Kumbule manglop ke bapak ke. Udah lohan, bro. Aduh, ke manglop nih ke ya, Pak. Iyalah. Udah urang, bro. Kudu manglop ke kumbulku, Pak. Kumbulku manglop udah kayak gini, Pak. Nah, capite. Tadi lagi kok lu ora, Pak. Ya ora, lah mikin narik. Yo ora modal anu, modal lumut. Berarti gue narik cara ada sikit. Narik. Di Mandina gue udah di Mandina. Di Mandina. Bisa menek ya. Rika di atas di mas jari. Rika mangloping bira. Ya, mangloping bira. Mangloping bira ya kesel. Iya lemes. Balik bos, mendung bos. Jam 3. Targetnya belum dapat di sini bosku. Jangan lupa subscribe. Oke, jere mase ge aku dikawani lumut iki ya. Ki lumut iki bos. Jere nggak aku nganti ora liwak kebangetan. Oke, mudah-mudahan engko amis lah kabehan. Ya bro ya. Iya. Oke, okay. Aku mapan mengunjing wingi, Pak. Ya. Nang ngoncing kae brutune ade dicokot kelapang nyung mandar ngandel kok. Iya. Arah kedung lesung.
ketemu lagi bos. Oke, arah ketemu lagi. Berharap masih ada cintanya di sana. Ke sini lagi. Bukan berarti yang spot sebelumnya itu kurang meyakinkan bos, tapi karena ini saya melihat timingnya kalau kesana lebih jauh bos, jadi saya pilih ke yang tempat lebih dekat dulu karena momennya biasanya di sini sekitar jam 1 itu ada sambaran. Ini udah jam 12:30 kita sampai sini bos, soalnya jadi saya pilih ke sini. Sudah prepare bos, payung sudah siap. Oke, okay. Nah, kali ini kita nggak coba untuk nggak celupin dulu bos, nggak celupin dulu pakai lumut atau apapun, kita coba langsung stay aja di sini. Jokon mana? Gede. Jokon mana? Gede. Sih? Kuat ini beri sih, tak? Mudun yo? Ya. Si mana ya? Oh. Oh, semenit, bos. Pancak dek. Penematan. Pancak. Kecekrik. Oh. Wanu urung kai ki, pancak angel wanu penematan nih. Cul bos. Yang menyebabkan target kita lepas tadi itu ternyata kailnya begini bos. Ya. Ngebuka begini tuh, dia terlalu lemes kailnya. Ini yang masih utuh, ini kail nomor 1 bos, tadi ikannya paling sebesar ini yang lepas ya. Nggak seperti pada video saya sebelumnya, ikan target yang bisa naik lebih besar, tapi tadi tenaganya yang lebih besar daripada video saya sebelumnya. Tuh kailnya sampai seperti ini, akhirnya lepas. Gimana bro? Gimana bro? Wih, pala ini ya cilikan bro. Berapa pawaring gede ini gede mudun. Mantap, mantap. Asik. Mantap, jam telu mantap. Asik ya bro. Mantap, mantap. Mantap. Mani. Ya semena apa-apa ya bro ya. Ya. Oke. Okay. Masih kandungan juga setrenya. Wih selapa. Masih nyantol bros. Wuff. Mantap. Mantap. Wih. Jos. Cipta ge. Lepas dari keboncosan bosku. Wih. Mantap. Jangan diucul bro, tipis banget bro. Main bro, lemes bro. Wih. Bobo. Wih. Leng, wis ora gabol akhirnya. Koyo kuwi ya, ilang karo jarimu ya itu leng. Oh iya iya wis ora gabol berarti sik. Alhamdulillah wis ora gabol ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan. Kemarahan tetep. Bener ngabang ya. Kemarahan nih bro. Wis ora gabol. Alhamdulillah ter gabol. Alhamdulillah Kang. Loh.
bos. Lohan? Halus banget lohan, bro. Aku diparingi lohan, bro. Ternyata, bro. Lagi, alhamdulillah. Semakin sore, semakin baik, bosku. Wow. Kayak sih bikin rikiti semenembok masih muda, iya. Rikiti kayu. Lumayan kok. Iya. Bisa enak. Udahlah, cas-cas. Surah kita kabel, guys. Lulus dari kekabelan. Mudah-mudahan seterusnya ratu kabel ya, bro. Iya. Sebelum kita berangkat tadi, bos, kita dibilang sama penjual lumutnya dan master kawan kita tuh kalau kita punya lumut seperti ini, terus sampai nggak dapet popon kebangetan. Lumutnya seperti ini, bos, nih. Kita lihat geraknya begitu dia mengering. Kita lihat. Lumutnya seperti ini. Mungkin kalau Anda mencarinya, ini lumut biasanya itu dia nyari itu berada di kedalaman 1 meter lebih, bos. Lumutnya begini. Memang fakta, bos. Kita yang pemula belajar dengan lumut, akhirnya bisa dapatkan targetnya, bos. Itu memang fakta, berarti memang kata sang master tadi dan kata penjual lumutnya itu enggak bohong. Dia enggak bohong sama kita, bos. Alhamdulillah, pemula pun dapat rezekinya. Tuh. Nah, membuat dia bisa ketawa karena selesai dari keponcosannya, bos. Tuntas keponcosannya sekarang. Kalau Anda mungkin bermaksud mencarinya lumut yang seperti ini, bos, karena tadi dia datang belum sempat dibersihkan. Nih, ciri-cirinya ada daun-daun seperti ini. Ini kayaknya ganggang ini, bos. Kayaknya si ganggang. Kalau Anda mau mencarinya, ini pohon ganggang, bosku. Kita lihat. Tuh, ada pohon ganggangnya seperti ini. Ya, kemungkinan ini adalah kalau Anda mencarinya yang dekat-dekat di sekitar pohon ganggang seperti ini, lumutnya bisa bagus begini, bos. Kalau saya bilang sih bagus. Dia masih terbuai sama ikan yang makan apa kulit-kulit kayu kering seperti itu, bos. Karena di situ di bawahnya kelihatan banyak banget ikannya. Ya mungkin yang segini-gini lah banyak di sana tuh. Pohonnya gerak-gerak. Tapi dari tadi gimana, bos? Etik banget. Gak mau terakhir makan ya? Terakhiran, bos. Terakhiran gitu. Si Ana sih mangan. Si mangan jane, bos. Tapi sore jam 5 ya, dek. Jam 5. Wis meneh-meneh mbok sing mangan nang Rimau. Iya. Nah, ngapa kowe marani ririen warung dipangan? Lha kok iku maksudnya kon mlumpat mari ngono, wah. Ora tadi banget. Allah. Yo. Kita coba pulang, bos. Dari tanggalannya Mbah Marsono. Temennya mau nginep lagi tuh. Memancing nih. Gondrong, bos. Boleh apa, gondrong? Ndek. Oh, si kawa. Iya. Bibak apa? Oh, karo maksudnya karo ayam. Pemiki karo apa sih ngudi karo cacing? Belum, gua kudu karo cacing bae ora karo liyane, wis. Mancing karo cacing bae. Karo bae. Haji. Iya. Jangan pura mau orangnya. Diko, bisa tahu. Bok, ini tuh. Tuan kon. Yang